Warga di Jalan Gatot Subroto Asahan dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan satu unit mobil yang dikemudikan Randy Sumajaya, 25 tahun, yang menyerunduk dua warung dan satu unit sepeda motor yang terparkir. Akibat kejadian ini, 5 orang menjadi korban, di antaranya 2 orang pemilik warung dan 3 orang pembeli saat berada di warung terluka karena pecahan kaca dan benturan benda yang tertabrak mobil. 1 orang wanita terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Petugas Satlantas Polres Asahan yang datang langsung ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Petugas juga langsung mengevakuasi sepeda motor dan mobil yang ringsek. Sementara, supir mobil masih dalam pemeriksaan petugas Satlantas guna keperluan penyelidikan lebih lanjut. Apa itu ditabrak mobil? Kompor, steling, sepeda motor juga? Kereta 2, kereta aku 1. Posisi mobil kencang saat itu? Kencang. Ada berapa warung yang ditabrak? Dua, warung sana sama warung sini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho Tribrata TV, Salam Tribrata.